Oke, kembali lagi bersama gue Ras di acara This or That. Di episode kali ini gue akan membandingkan dua jenis pizza. Mungkin kalian udah tahu ya, pizza itu adalah sebuah makanan bentuknya bulat, isinya ada daging, ada saus tomat, ada keju, ada macam-macam lah. Kalian bisa mengkombinasikan apapun di atas roti tersebut dan menjadikan itu sebuah pizza. Tapi yang kali ini yang pengen gue bahas adalah ada dua jenis pizza nih. Dari ukuran kalian bisa lihat sangat berbeda ya. Tapi secara originnya, secara asalnya ini sama, American Pizza. Yang satu itu dari Chicago, brandnya Giulia's, dan yang satu dari Pizza Place, ini New York Pizza. Ukuran ini sangat berbeda ya. Yang Chicago itu kecil, tapi kelihatannya ini tebel. Jujur gue belum pernah makan. Nah yang ini lebar, tapi lebih tipis. Yang penasaran, mari kita buka aja. Kita mulai dari yang Giulia's dulu. Secara packaging, ini seperti pizza pada umumnya. Kotak pizza pada umumnya, berwarna coklat. Wah, pizzanya ini kerasnya ini sangat tebel ya. Ini kayaknya gue buka, bisa gue buka harusnya. Nah. Terus di sini kita juga dikasih chili flakes, tapi gue baru kali ini ada chili flakes di sebuah pizza karena seumur hidup gue makan pizza nggak pernah pakai chili flakes. Kalau saus tomat atau saus sambal itu masih pernah ya, tapi kalau chili flakes gue belum pernah. Kita bisa lihat crustnya ini sangat tebal dan ini ada potongan-potongan ayam ya. Bentuk pizza sangat unik ya, kayak cake lebih tepatnya karena tebal gitu. Nah ini asalnya dari Chicago. Oke. Yang kedua adalah pizza dari New York. Nah, tapi kalian tahu kan, kalau pizza itu sebenarnya asalnya bukan dari Amerika, tapi dari Italy. Nah, ini fragile, tulisannya ini fragile. Berarti harus handle with care. Nah, set. Wah. Waduh. Nah, di sini ternyata juga dikasih chili flakes. Gue nggak ngerti ya, maksudnya makan pizza pakai chili flakes itu gimana, tapi nanti kita coba. Oke, sekarang gue mau makan yang pizza dari Chicago dulu. Ini kayak kue apa gitu ya. Kerasnya tuh tebel. Dan toppingnya juga tebel. Tuh. Jadi nggak tebel di roti ya. Duh, gue udah nelan ludah sendiri nih kayaknya. Kalau gue makan pizza tuh biasanya gue lipet gini. Tapi ini karena kerasnya tebel banget, jadi sulit. Jadi, ya normal-normal aja lah ya. Nih. Ini benar-benar tebel ya. Apa toppingnya, dagingnya, sausnya, saus tomatnya itu benar-benar kerasa. Ini dagingnya daging ayam, tapi sausnya enak banget. Toppingnya enak banget, sumpah. Ini kerasnya kalau diginin cukup apa ya, agak keras ya, tapi menarik ya buat gue. Ini benar-benar roti pizza yang benar yang belum pernah gue cobain. Jadi rasanya itu beda nggak kayak pizza-pizza kebanyakan gitu loh. Jadi ini ya mungkin bisa dibilang rasanya itu agak ada apa ya, kayak sedikit ada garlicnya gitu, tapi ini enak ya guys. Ini pizzanya fresh banget ya. Nih bisa lihat nih tebalnya, seperti lebih tebal toppingnya daripada pizzanya nih, daripada rotinya sorry. Tapi rotinya enak juga, jadi nggak rugi gitu. Sepertinya gue pengen ngabisin ini, tapi masih ada satu pizza lagi yang lebih besar di sini yang harus gua review. Lanjut ke pizza New York. Dari ukurannya bisa dilihat nih sangat berbeda ya. Yang satu segede setir mobil, yang satu segede setir bis. Tapi tebalnya itu sangat berbeda. Yang ini lebih tipis daripada yang ini. Di sini toppingnya ada beef salami, ada jalapenos, ada keju, ada saus tomatnya juga. Tuh lihat tuh. Nah, dibandingin piring ini kalah gede nih ya. Jadi nggak guna nih kayaknya pakai piring ini. Lihat nih, jalapenos ini salah satu topping yang membuat pizza itu lebih enak. Ini favorit gue ya. Rasanya agak pedes-pedes gitu. Bukan pedes sih. Ya spicy gitu lah. Nih, kalau gue makan pizza, biasanya gue lipet gini. Nah, gue makan ya. Kalau kalian penggemar pizza seperti gue, kalian wajib nyobain dua pizza ini. Gue menyesal karena gue baru sekarang nyobain pizza ini. Biasanya ya, kalau pizza yang pakai jalapenos, itu ngasih jalapenosnya dikit banget. Bisa dihitung sama jari. Tapi ini jalapenos. Sangat berlimpah ruah. Ini dikasih chili flakes juga di sini. Tapi menurut gue nggak akan nyobain pizza ini dengan chili flakes. Karena akan merusak rasa dari jalapenos itu sendiri. Kalau udah pakai jalapenos kayaknya nggak perlu chili flakes deh. Sebenarnya kalau secara rasa pizza ini nggak jauh berbeda dengan pizza-pizza lainnya. Tapi yang jelas mereka benar-benar menggunakan tomat asli. Saus tomat asli. Dan jalapenosnya begitu banyak. Salaminya juga nggak pelit. Dan porsinya yang besar tentunya. Harganya Rp270.000. Jadi menurut gue ini affordable buat keluarga dan cukup mengenyangkan.
Sekarang gue mau kembali lagi ke pizza yang ini, ke Guilas, ke pizza Chicago ini. Karena gue penasaran untuk nyobain pizza dengan chili flakes. Biasanya gue makan chili flakes itu kalau nggak Chinese food, Japanese food, Indonesian food. Tapi belum pernah gue makan chili flakes pakai pizza. Nih, kita cobain dulu nih. Gue nggak mau gue taruh di atas ya. Karena gue nggak pernah suka pakai saus. Makan pizza pakai saus pun juga gue nggak akan taruh di atas pizzanya. Cocol sedikit chili flakes-nya. Udah nempel ya. Gampang nempel ternyata. Yalah, toppingnya segede gini. Sekarang kita cobain. To be honest, chili flakes-nya nggak ngaruh. Karena ketutup dengan toppingnya ini. Dengan saus tomatnya ya. Jadi kayak nggak ada rasanya gitu. Padahal udah tadi udah cukup banyak gue cocol. Kalau gue ya, gue mendingan nggak usah pakai sambal sama sekali. Ini udah enak banget tanpa tambahan saus ataupun sambal ataupun chili flakes. Satu loyang pizza ini, harganya Rp239.000 di ojek online. Belum termasuk ongkos kirim. Enjoy guys! Cuuu, pizza! Oke, kalau misalnya gue harus milih this or that, ya, gue lebih milih this, ini. Pizza Chicago dari Guilas. Rasanya lebih rich. Gimana ya, perpaduan antara sausnya dengan kejunya, dengan daging ayamnya itu sangat beda dari yang lain. Gue belum pernah, apa nih ya? Ya ini emang pertama kali gue makan pizza ini, jadi gue sangat amazed dengan rasanya ya. Jadi sebagai pencinta pizza, kalian harus nyobain ini. Ini, di satu sisi, gue juga suka yang ini. Kan ada jalapenos-nya, salah satu topping favorit gue di pizza. Cuman, gue pernah mencoba pizza dengan rasa seperti ini. Jadi, gue akan milih ini. Karena ini rasa yang baru, yang belum pernah ada buat gue. Oke, jangan lupa untuk nonton This or That episode selanjutnya di Brilio Food. Jangan lupa like, share, and subscribe channelnya ini. Sampai jumpa. Ciao.